selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Tanggapan De Zerbi soal calon juara Liga Inggris musim ini. Manajer Brighton, Roberto De Zerbi, memuji Arsenal. Dia menyebut The Gunners sebagai tim terbaik di Premier League musim ini. Arsenal sekarang bersaing dalam perebutan gelar Premier League bersama Liverpool dan Manchester City. The Gunners saat ini duduk di posisi kedua dengan koleksi 68 poin. De Zerbi menganggap pasukan Mikel Arteta yang terbaik, terlebih mampu mengalahkan Liverpool dan Man City di musim ini. Liverpool adalah tim hebat lainnya dengan karakteristik dan gaya berbeda. Man City memiliki gaya yang lebih mirip dengan Arsenal, namun menurut saya ketika Arsenal bermain bagus itu akan sangat sulit. Anda dapat memahami kata-kata saya karena Arsenal menang 3-1 melawan Liverpool, mengalahkan Man City di kandang dan di Liga Champions mereka melakukannya dengan sangat baik, ucap De Zerbi. Di mata Klopp, semua lawan Liverpool di sisa musim ini tangguh. Jurgen Klopp membantah Liverpool dapat tim-tim mudah di sisa kompetisi Premier League. Menurutnya semua lawannya akan dihadapi tangguh-tangguh. Liga Inggris hanya tinggal menyisakan 8 pertandingan hingga akhir musim. Persaingan menuju gelar juara pun amat sengit, dengan 3 tim masih berpeluang angkat trofi. Liverpool ada di puncak klasemen dengan 70 poin, Arsenal di bawahnya dengan 68 poin, sementara Man City di urutan ketiga dengan 67 poin. Tidak sedikit yang menilai Liverpool lebih berpeluang juara karena sisa-sisa lawan yang dihadapi tak berat. Merseyside Merah hanya mendapatkan rintangan saat bersua Manchester United dan Tottenham Hotspur. Anggapan semacam itu dibantah keras oleh Klopp. Manajer Liverpool itu menilai semua tim yang bakal dihadapi bakal menyulitkan skuadnya. Jelas begitulah yang terjadi di Liga Inggris. Jika persaingannya ketat, maka tempat terbaik yang bisa Anda capai adalah di sana, kata Klopp. Kami berada di dalamnya dan itu bagus. Dan sekarang mari kita terus berjuang, begitulah adanya. Tentu saja yang berikutnya adalah yang besar, sama seperti mereka semua, sambungnya. Ada yang bilang kami punya daftar atau jadwal pertandingan terbaik. Saya melihatnya dan saya benar-benar tidak paham bagaimana Anda bisa menganggapnya seperti itu. Mungkin saya terlalu negatif, tapi semuanya adalah lawan yang tangguh dan bagus. Namun kami siap dan kami ingin terlibat dalam pertarungan itu, Jurgen Klopp menambahkan. Arsenal dan Manchester City bakal terus menekan Liverpool. Perebutan gelar Liga Premier Inggris makin memanas dengan sisa 8 pertandingan lagi. Arsenal dan City bertekad terus memberikan tekanan kepada Liverpool di puncak klasemen. The Gunners akan bertandang ke markas Brighton pada Sabtu 6 April, sedangkan Manchester City mengunjungi kandang Crystal Palace. Sementara itu Liverpool menghadapi duel besar ke markas Manchester United pada Minggu 7 April. Arsenal berambisi meneruskan tren positif dengan 9 kemenangan dari 10 pertandingan terakhir di Liga. The Gunners sempat merebut puncak klasemen namun kembali ke posisi kedua setelah Liverpool menang atas Sheffield United. Dari 8 laga tersisa, Arsenal akan memainkan 4 pertandingan tandang dan 4 kandang. The Gunners masih akan bertemu lawan tangguh seperti Aston Villa, Chelsea, Tottenham, dan MU. Pertandingan tandang penting, tapi di kandang juga tak kalah penting. Karena kami punya pertandingan Liga Champions juga dan beberapa pertandingan besar Liga Premier di kandang. Jadi setiap pertandingan di Liga ini sangat sulit, kata sang pelatih Mikel Arteta. Kami harus memenangi terus pertandingan. Kami masih belum berada di puncak dan kami harus mengubahnya menjadi kemenangan dan itulah satu-satunya cara untuk memiliki peluang musim ini untuk mencapainya, imbuh Arteta. Curtis Jones, saya hanya ingin kembali ke tim dan berkontribusi sebaik mungkin. Curtis Jones mengatakan bahwa dia siap melakukan segala hal untuk membantu Liverpool mencapai tujuan mereka musim ini. Ketika dia menjelaskan kerja keras yang telah dia lakukan untuk kembali dari cedera lebih kuat dari sebelumnya.
Gelandang tersebut melakukan comeback sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 3-1 atas Sheffield United di Anfield pada hari Kamis. Itu adalah penampilannya pertama kali sejak mengalami masalah pergelangan kaki saat melawan Brentford pada bulan Februari. Dan pemain berusia 23 tahun itu telah memberitahu LiverpoolFC.com tentang keinginannya untuk membuat dampak besar selama sisa musim ini. "Rasanya campur aduk jika saya harus jujur," kata Jones tentang waktunya di pinggir lapangan. "Tentu saja ini telah sulit. Saya sedang berada dalam performa yang bagus. Kesempatan terus datang, pertandingan demi pertandingan, dan saya banyak bermain. Kemudian ini bagian dari sepak bola. Saya mengalami cedera dan saya absen untuk sementara waktu. Tapi saya duduk di sana, di samping, dan teman-teman yang sedang bermain tampil luar biasa. Mereka bermain bagus, mereka memenangkan pertandingan. Saya kembali dan tentu saja kami tersingkir dari satu kompetisi Emirates FA Cup, tetapi saya kembali ke dalam tim yang sudah memenangkan satu trofi Carabao Cup dan kami berada di puncak klasemen Liga." Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.